Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adej Arifin. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengajukan monetisasi YouTube di tahun 2022. Nah, ini adalah salah satu channel saya, channel Adej Arifin. Dan kalau kita cek di bagian tab monetisasi, maka ini semuanya sudah cundring, sudah memiliki 1000 subscriber, kemudian 4000 jam tayang, kemudian sudah verifikasi 2 langkah dan tidak memiliki teguran satupun. Ini adalah email dari YouTube. Halo, Adej Arifin, channel Anda Adej Arifin telah memenuhi persyaratan program partner YouTube, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam waktu tonton publik dalam 12 bulan terakhir. Channel Anda belum dimonetisasi. Buka bagian monetisasi di YouTube Studio untuk mengetahui langkah berikutnya. Anda tidak perlu melakukan tindakan lebih lanjut jika sudah menerima persyaratan dan menyiapkan AdSense. Terima kasih tim YouTube. Dan ini emailnya masuk pada jam 2. Ini sekitar 13 jam yang lalu, ya, 13 jam yang lalu. Sekarang kita kembali ke bagian tab monetisasi yang ada di channel Adej Arifin ini. Ini bagian tab monetisasinya. Nah, ini 4 persyaratan ini sudah terpenuhi karena sudah memiliki 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Verifikasi 2 langkah juga sudah aktif. Kemudian tidak memiliki teguran pedoman komunitas yang aktif. Baik, tanpa basa-basi lagi, kita akan coba langsung klik di bagian daftar sekarang ini. Karena tab untuk mendaftarnya ini sudah muncul. Yang sebelumnya, ketika persyaratan ini belum terpenuhi, maka tab ini tidak akan muncul. Kita akan coba klik di bagian daftar sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita akan coba bagian langkah pertama ini. Kita akan klik di bagian mulai. Nah, ini adalah beberapa persyaratan-persyaratan. Kemudian kita akan klik di bagian saya menyetujui persyaratan program partner YouTube. Silahkan dibaca saja ini, ya. Klik di bagian setujui persyaratan. Nah, langkah pertama sudah selesai. Kita akan mencoba mulai langkah kedua. Dan langkah kedua ini adalah daftar ke Google AdSense. Jika teman-teman belum punya Google AdSense, maka nanti akan diarahkan untuk pendaftaran Google AdSense. Tapi berhubung saya sudah punya Google AdSense-nya, maka nanti akan diarahkan ke Google AdSense yang sudah ada. Kita akan coba klik di bagian mulai. Nah, ini langkah kedua ini Anda akan dialihkan ke AdSense untuk menyelesaikan langkah ini. Pilih bagian ini, apakah sudah memiliki akun AdSense atau belum. Maka karena saya sudah memiliki akun AdSense, saya akan klik di bagian ya, saya sudah memiliki akun. Kemudian kita klik di bagian lanjutkan ini. Tapi jika teman-teman belum memiliki, maka klik di bagian yang tidak, ya, tidak, saya tidak memiliki akun. Nanti akan diarahkan untuk pendaftaran Google AdSense. Klik bagian lanjutkan. Nah, maka kita akan diarahkan untuk ke Google AdSense, pilih akun Google AdSense yang sudah ada. Nah, ini adalah akun penayangan Google yang ada. Saya sudah memilikinya. Langsung tinggal kita kaitkan.
Kita coba kaitkan di bagian ini. Setujui pengaitan. Klik. Dan ini situsnya sudah langsung ada. Situs YouTube-nya sudah masuk. Setujui pengaitan. Klik. Nah ini otomatis kembali lagi ke YouTube Studio. Nah maka langkah kedua ini sudah selesai dan akun ini sudah terkoneksi atau sudah tersambung ke Google AdSense yang sudah ada. Kemudian kita lihat di bagian langkah ketiga, ini adalah dalam proses. Maka ini berarti langkah ketiga ini langsung ditinjau ya. Channel ditinjau, YouTube akan meninjau channel Anda untuk memastikan bahwa channel tersebut memenuhi kebijakan monetisasi YouTube. Keputusannya akan kami sampaikan melalui email, biasanya dalam waktu 1 bulan. Langkah ini akan dimulai secara otomatis setelah Anda menyelesaikan 2 langkah di atas. Nah ini dalam proses ya, sudah masuk ke langkah yang ketiga, berarti channel ini sedang ditinjau. Kita doakan saja semoga channel ini bisa diterima monetisasi YouTube-nya dan kita tunggu kira-kira berapa hari nanti ada email balasan dari YouTube apakah itu diterima atau ditolak. Nah, kembali lagi di sini setelah saya tunggu beberapa jam. Kita akan mencoba cek kembali email pemberitahuan dari YouTube. Nah ini ya, alhamdulillah sudah ada balasan dari YouTube dan tada, ini adalah balasannya adalah selamat, channel YouTube Anda Adej Arifin sudah diterima untuk bergabung dalam program partner YouTube dan kini dapat memonetisasi di YouTube. Alhamdulillah sekali ya, ini adalah kabar yang sangat menggembirakan sekali ya, berarti channel Adej Arifin sudah diterima monetisasi. Kalau kita lihat di waktu kemarin pengajuannya itu pada jam 15.52, ini bulan 14 Februari 2022, dan tercatat ini balasannya pada 15 Februari 2022 pada jam 9.24 PM, berarti jam 21 lebih 24 ini malam. Berarti kurang lebih kalau kita hitung dari awal pengajuan sampai ada balasan kurang lebih 30 jam langsung ada balasan, dan balasan dari YouTube-nya adalah menggembirakan sekali ya, ini channel Adej Arifin berarti diterima monetisasinya. Nah, kita akan coba masuk ke YouTube Studio di akun Adej Arifin. Ini dia channelnya Adej Arifin. Kita akan coba masuk. Apa yang akan terjadi? Apakah sudah bisa dimonetisasi? Dan ternyata ini Adej Arifin, Anda kini menjadi partner YouTube. Selamat datang di program partner YouTube. Sebagai partner YouTube, Anda dapat memonetisasi video Anda dengan iklan dan YouTube Premium. Mendapatkan dukungan melalui chat atau email. Menjelajahi peluang monetisasi lainnya. Dan berarti channel ini sudah diterima monetisasinya. Langsung saja kita akan coba klik di bagian mulai ini. Mulai. Maka tampilannya akan seperti ini. Ini bagian monetisasi langsung seperti ini ya tampilannya, dan ini juga ada notifikasi selamat Anda telah diterima di program partner YouTube. Anda kini dapat memonetisasi video dan mengakses dukungan. Nah, ini kita akan tutup saja. Nah, selanjutnya di bagian tab monetisasi ini, bagian tab monetisasi, kita akan coba mengaktifkan ya, mengaktifkan. Di sini sudah ada pemberitahuannya monetisasi video Anda. Aktifkan iklan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita pilih. Ini dia iklan-iklannya. Kita centang saja semuanya. Ini sudah di checklist.
kita klik bagian berikutnya. Nah, kita akan coba di semua video saya yang ada saja. Ini langsung saya monetisasi videonya semuanya. Atau bisa saya akan memilih, berarti pilih salah satu video yang sesuai. Ya, sekarang saya akan, nah ini kan video mana yang ingin Anda monetisasi? Apakah semua video atau memilih salah satu sebagian video saja? Maka saya akan memilih di bagian semua video saya yang ada saja, biar nanti diatur secara manual yang lainnya. Kita klik di bagian monetisasi semua. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini berarti sudah selesai ya monetisasi channel. Hal penting yang harus diketahui, pendahuluan menghasilkan uang dulu dan bla bla bla. Selanjutnya, nah maka ini channelnya sudah diterima monetisasi alhamdulillahirrahmanirrahim dalam waktu kurun yang lumayan cepat juga ya. Lumayan cepat, yaitu kurang lebih 30 jam, dan ada balasan email dari YouTube dan monetisasinya diaktifkan. Kita akan coba di bagian konten. Nah, kita lihat di bagian konten ini, oh ternyata ini belum diaktifkan ya, ininya monetisasinya. Nah, ini sedang masih loading. Kita akan coba tunggu apakah ini sudah langsung aktif monetisasi atau harus diaktifkan kembali satu persatu. Dan ini masih cakra seperti ini. Tapi kalau sudah ada bagian monetisasi ini, berarti kita tinggal mengaktifkan saja monetisasinya. Kita akan coba tunggu, masih loading karena ini banyak, berarti ya berhasil diperbarui. Kita akan coba di reload terlebih dahulu. Nah, ini bisa dilihat video ini dimonetisasi, sudah aktif ya, sudah aktif, sudah warna hijau, ini dolarnya sudah aktif. Berarti nanti tinggal dicek satu persatu videonya apakah sudah ada iklan muncul atau belum. Kita akan coba cek salah satu video ini. Kita coba video yang ini. Nah, ini sudah muncul iklan ya. Iklannya sudah muncul, ini dia. Di sini muncul dan di sini juga muncul. Berarti sudah benar ya, sudah sesuai. Berarti channel Adej Arifin ini sudah dimonetisasi dan iklannya sudah mulai muncul. Saya akan coba video yang lain. Nah, ini juga sudah muncul. Ini muncul iklan. Iklan ya, ini iklan sudah muncul. Kita close saja, takutnya nanti jadi pelanggaran. Nah, berarti channel ini sudah dimonetisasi ya, alhamdulillahirrahmanirrahim ya, dalam waktu kurang lebih 30 jam. Dan ini juga ada notifikasi di sini, selamat datang di program partner YouTube, selamat Anda telah diterima bergabung di program partner YouTube, Anda kini dapat memonetisasi channel Anda ya. Di sini sudah, berarti bagian dashboardnya sudah seperti ini, dan ini di bagian ringkasannya sudah mulai ada ini ada dolarnya di sini, ada untuk isian dolarnya nantinya di sini, karena sebelumnya ini tidak ada ya. Kalau sebelum dimonetisasi atau sebelum pengajuan monetisasi, estimasi pendapatan ini tidak akan muncul, tapi sekarang sudah ada muncul di sini, tinggal menunggu saja. Mungkin kiranya cukup sekian saja tutorial pada kesempatan kali ini. Bagi para YouTuber pemula, tetap semangat, bekerja keras, jangan putus asa, jangan pantang menyerah, terus berusaha sekemampuan. Saya doakan semoga channel-channel yang baru, YouTuber pemula bisa sukses, channelnya bisa segera tercapai syarat monetisasinya, dan ketika mengajukan monetisasi bisa diterima monetisasi sebagai partner YouTube. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.